Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, salah satu sumber kehidupan adalah air. Ya, para santri seringkali kekurangan air di pesantren Fat karena mereka di puncak gunung dan mereka melalui sumber dan butuh pipa yang panjang, ya, dan butuh air yang bersih. Mudah-mudahan melalui sedekah dan infak dan ibu bisa kami gunakan untuk menyambung pipa yang bisa mengalirkan air ke pondok pesantren sehingga nanti para santri tidak lagi mengalami kekurangan air. Insyaallah mudah-mudahan sekecil apapun yang Bapak Ibu infakkan untuk air bersih para santri akan memberikan kepada kita di surga air yang tidak akan pernah membuat kita haus, yaitu dari telaga Kausar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, melalui link